Sesungguhnya Allah perintahkan bil adli wal ihsan, berbuat adillah, berbuat baiklah. Dan ini nasihat setiap khatib di khutbah kedua sebelum dia salam. Nasihat ini ada dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 90. Bukan kata khatib, bukan kata imam, ini kata Allah. Allah perintahkan kalian berbuat adil siapapun dia. Yang kedua, berbuat baik, berbuat ihsan, bukan berbuat buruk dan jahat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Tolong dijaga hubungan kerabat semua kita. Jaga itu baik-baik. Apalagi dia kerabat orang-orang mukmin. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang kalian satu, fahsya, keji. Dalam kurung zina. Yang kedua, munkar, dalam kurung mencuri. Wal baghi, bermusuhan, bertengkar, melampaui batas, Allah larang. Allah suruh tiga, Allah larang tiga. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Terus menerus setiap Jumat diingatkan supaya kalian ingat itu baik-baik.